5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, berjumpa lagi di BMC Teenagers. Sungguh luar biasa, hari yang begitu indah, hari yang begitu, apalagi ya, hari yang begitu penuh sukacita. Teman-teman, minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita hari ini sama-sama bersekutu lagi, walaupun ada jarak di antara kita, tapi kita yakin dan percaya kasih Tuhan tetap menyatukan kita. Teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan hari ini, mari kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh begitu luar biasa. Kasih-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Biarlah melalui persekutuan ini kami juga dapat terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingatkanlah selalu kami untuk kami juga dapat tetap ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita nyanyikan satu lagu, Ku Nyanyi Haleluya. Kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Kita puji, kita sembah, kita tinggikan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas
Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, oh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Di hidupku. Teman-teman, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita pertama-tama kita naikkan ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu indah. Yang kedua, kita juga terus doakan untuk kesehatan setiap kita. Kita rindu Tuhan juga terus berikan kesehatan untuk setiap kita dan keluarga kita. Kita juga sama-sama terus dukung dalam doa. Yang ketiga, untuk setiap studi, sekolah, kuliah, aktivitas belajar kita, baik yang di rumah maupun dimanapun kita lakukan, juga Tuhan menolong untuk kita juga dapat belajar dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan perbuatan-Mu yang sungguh begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan-Mu yang begitu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Walaupun ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan dalam kehidupan kami, kami rindu Tuhan, Kau Allah juga terus bekerja dalam kehidupan kami mendatangkan kebaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan secara khusus untuk setiap kami. Untuk setiap kami dan keluarga kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kami juga ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan kuat. Kau Allah juga menolong, Kau memberikan perlindungan untuk setiap kami juga dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan secara khusus untuk setiap kami juga dalam proses pembelajaran, baik di rumah maupun dimanapun kami belajar. Kami rindu
Engkaulah juga menolong, menyertai, untuk kami juga dapat belajar dengan baik. Kau berikan kami pengertian, Kau berikan kami pemahaman, untuk kami juga dapat memahami segala sesuatu yang kami pelajari, sehingga semuanya dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat dengan teman-teman kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Engkau Allah menjamah, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya berikan waktu beberapa saat. Mungkin ada pokok doa pribadi yang ingin kita doakan, yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, dapat kita sama-sama doakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang sungguh begitu luar biasa. Kami bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Biarlah melalui persekutuan ini juga dapat membangun hubungan kami dengan Tuhan, maupun kami juga dapat terus ada di dalam persekutuan yang baik. Di doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk kami juga dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Di doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian? Contoh harap kalian tetap ada dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat di dalam menjalani hari-hari yang ada. Tak terasa kita sudah memasuki bulan yang kelima. Bulan yang kelima kita persekutuan online. Kalau nggak salah dari bulan Maret sampai sekarang sudah masuk bulan Agustus. Ya, kemarin kita merayakan kemerdekaan pun secara virtual, secara online. Tapi teman-teman, biarlah melalui hal ini juga dapat tetap membangun kerohanian kita. Kita juga dapat terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di masa-masa sulit saat ini. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, mengalahkan ketakutan. Teman-teman, di dalam kehidupan kita pasti kita sering mengalami yang namanya ketakutan. Ya. Dalam kehidupan banyak hal terkadang yang membuat kita takut. Ada orang yang takut dengan kegelapan, ada orang yang takut dengan ketinggian, dan sebagainya. Nah teman-teman, ada salah satu dongeng karya seorang bernama Grimm mengisahkan seorang pemuda yang agak bodoh gitu ya. Gak tahu bodoh seperti siapa, tapi tidak seperti kita. Dikatakan pemuda bodoh ini tak tahu artinya gemetar karena ketakutan. Ya. Jadi si pemuda yang agak bodoh ini tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan, diceritakan. Nah teman-teman, di dalam dongeng ini diceritakan teman-temannya si bodoh ini ya, ingin membuat seseorang yang bodoh itu mengalami namanya ketakutan. Tetapi sudah dicoba segala hal, ya, dia tidak mengalami namanya ketakutan. Dia tidak pernah takut. Dan teman-temannya akhirnya gagal untuk menakuti orang tersebut yang tadi yang agak sedikit bodoh, ya. Teman-teman, sebenarnya enak juga gitu ya. Di dalam kehidupan ini kita tidak memiliki rasa takut. Seperti cerita di dongeng tersebut, seorang yang agak bodoh dikatakan tidak pernah mengalami ketakutan, ya. Nah, jadi teman-teman
enak gitu. Kalau di dalam kehidupan ini kita tidak memiliki namanya ketakutan. Kita tidak pernah takut. Tetapi itu hanya cerita di dongeng, itu hanya cerita di TV. Tapi di kehidupan nyata, pasti di dalam kehidupan kita sering bertemu dengan namanya ketakutan dan ketakutan. Dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut itu adalah merasa ngeri, ya, merasa gemetar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi takut itu adalah perasaan gemetar, ya, perasaan ngeri dengan sesuatu. Nah, teman-teman, ketakutan berlebihan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia, ya. Rasa takut yang terlebihan bisa dikategorikan sebagai suatu kelainan yang disebut fobia, yaitu kecemasan yang luar biasa, terus-menerus, tidak realistis sebagai respon terhadap keadaan eksternal tertentu, ya. Banyak orang-orang tuh memiliki fobia, memiliki ketakutan. Dalam bahasa Inggris dikatakan anxiety, ya, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang membuat diri dia malah bisa sakit, bisa terpuruk dan sebagainya. Penyebab rasa takut dalam diri tiap-tiap orang tentunya berbeda-beda, ya. Teman-teman takutnya dengan saya takutnya itu berbeda. Mungkin teman-teman takut ketinggian, tapi saya nggak takut ketinggian. Saya takut kegelapan, mungkin teman-teman nggak takut namanya kegelapan. Di dalam kehidupan ini sering kita mungkin takut, seperti tadi saya bilang di awal, takut terkena bencana alam, ya, takut dengan serigala. Serigala di mana gitu ya, di kota, takut dengan anjing atau takut dengan serangga. Kalau yang cewek-cewek itu biasanya takut gemuk gitu ya, lihat pipinya tembem sedikit langsung diet 2 hari, ya. Takut sakitnya tidak sembuh, takut mati atau takut dengan mantan dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, banyak anak-anak remaja secara khusus hari-hari ini di tengah pandemi virus COVID-19, banyak anak-anak remaja juga yang hidupnya takut. Takut tertular virus COVID-19, takut sekolahnya nggak beres, takut sekolahnya berantakan, takut masa depannya, aduh gimana nih masa depan saya? Belajar di rumah terus, ya, belajar di sekolah aja, terkadang nilainya belum maksimal, apalagi belajar di rumah terus. Kita baca sama-sama di dalam Markus 4, ayat yang ke-35 sampai 41. Saya akan bacakan dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Teman-teman di rumah bisa mendengarkan. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca mengisahkan bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus ketika mereka sedang menyeberangi sebuah danau. Ya, dikatakan ketika murid-murid dan Tuhan Yesus menyeberangi sebuah danau, dikatakan angin ribut datang, angin tofan melanda, ya, sehingga mengombang-ambingkan perahu yang ditumpangi oleh murid-murid dan juga Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, di sini kita melihat bagaimana situasi yang ada, taufan yang hadir, badai yang mengguncang perahu mereka, air yang ada di danau itu mempengaruhi kondisi perahu, sehingga membuat perasaan para murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Mereka panik di atas kapal, ya. Murid-murid takut, ya, karena kapalnya hampir tenggelam. Nah, teman-teman, kalau kita juga sedang pergi ke sebuah pulau, kita menyeberang,
Tiba-tiba kita naik perahu, datang angin topan, datang badai, datang ombak yang besar, pastinya kita juga takut, ya. Pastinya kita juga akan mengalami kecemasan kalau perahu dan kapal kita mau tenggelam. Sama halnya seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana ketika mereka menyeberang, perahu atau kapal mereka hampir tenggelam. Nah, teman-teman, di sini menariknya, ketika murid-murid sedang panik karena perahu mereka hampir tenggelam, di situ diceritakan juga bagaimana Tuhan Yesus ternyata sedang tertidur di buritan kapal. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertama, untuk kita mengalahkan namanya ketakutan adalah kita jangan khawatir, ya. Teman-teman, untuk mengalahkan ketakutan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita jangan khawatir. Teman-teman, kekhawatiran itu akan membuat hidup kita semakin takut. Ketika kita khawatir, di saat itu kita sedang tidak percaya. Ya, jadi teman-teman, di saat kita khawatir, di saat itu pula kita sedang tidak namanya percaya. Dan ketakutan muncul akibat kurang percaya. Teman-teman, kita melihat ketika murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu, mereka mengalami pergumulan, persoalan, badai datang, mereka takut, mereka khawatir, mereka mengalami kepanikan, ya, padahal ada Tuhan Yesus di perahu mereka. Dan mereka di saat itu juga kurang percaya, ya. Mereka mengalami namanya kekhawatiran, ya. Sehingga pada saat itu mereka tidak tahu lagi mau bikin apa, ya. Mereka panik semuanya. Diceritakan mereka membangunkan Tuhan Yesus, ya. Lalu ada seorang murid membangunkan dan berkata, "Tuhan, bangun, ada badai besar menghadang, ada badai besar datang." Ya, jadi teman-teman, ketika khawatir, ketika kita takut, sebenarnya kita tidak tahu siapa penolong kita. Ya, di saat kita panik, itu di saat itu pula kita sedang meragukan siapa penolong kita. Sama halnya juga di dalam kisah yang diceritakan di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ya, murid-murid takut, murid-murid khawatir, mereka secara tidak langsung sedang tidak percaya, ya, siapa penolong mereka. Padahal sebelumnya, ya, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama melihat untuk mengalahkan ketakutan, yang pertama yang harus kita yakini dalam hidup kita adalah bagaimana kita jangan khawatir, ya. Kita tidak boleh khawatir. Khawatir sih boleh sedikit-sedikit, tapi kita jangan khawatir yang berlebihan. Nah, teman-teman, ketika khawatir, di saat itu kita sedang tidak percaya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sedang tidak percaya, di saat itu kita sedang meragukan siapa Tuhan kita, siapa penolong kita. Nah, jadi teman-teman, yang kedua, untuk kita mengalahkan namanya ketakutan adalah bagaimana kita tidak meragukan kuasa Tuhan, ya. Untuk mengalahkan ketakutan yang kedua adalah bagaimana kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Teman-teman, saya dari dulu melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi teman-teman, Tuhan itu bisa pakai cara apapun untuk menolong kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan itu bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita perhatikan dari kisah di dalam Markus pasal yang keempat, teman-teman, kita lihat ada badai yang besar, ada angin topan yang besar, yang bahkan hampir menenggelamkan kapal, ya. Tapi teman-teman, kita lihat respon Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa, ya. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menolong murid-murid, ya. Dengan cara Tuhan hanya menghardik, suruh danau dan angin itu diam. Angin dan danau itu diam, reda dengan seketika. Ya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita secara khusus hari-hari ini mungkin kita mengalami pergumulan, kita mengalami persoalan, kita mengalami ketakutan dan sebagainya. Tapi teman-teman, kita harus meyakini, ya. Tadi pertama bagaimana kita jangan khawatir, yang kedua kita harus meyakini bagaimana kita tidak meragukan kuasa Tuhan.
Kita yakin bahwa di dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang punya providensi atas kehidupan kita. Dialah yang mengatur segala kehidupan kita. Dialah sumber segalanya yang dapat menolong kehidupan kita. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk menolong kehidupan saya dan juga teman-teman yang ada di rumah-rumah. Maka daripada itu, di tengah situasi kondisi saat ini, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita alami sekarang, kita jangan ragukan kuasa Tuhan. Kita yakini Tuhan dapat menolong kehidupan kita. Dan yang ketiga, teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengalahkan ketakutan adalah bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, arti berserah itu adalah bagaimana kita mempercayakan diri, menyerahkan diri kita kepada seseorang. Ya, jadi teman-teman, ketika kita berserah pada Tuhan, artinya bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang dapat melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa dan juga dengan begitu indah. Saya bacakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka daripada itu, teman-teman yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tetaplah kita ada dalam kasih Tuhan. Tetaplah kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita jangan khawatir, kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Kita juga yakini dan kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Dan itulah kunci untuk kita mengalahkan namanya ketakutan. Tetap semangat, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami juga tidak takut. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk kami juga dapat tetap melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Teman-teman, persekutuan kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan.